Jadi dalam satu koran atau dalam media itu saya lihat ada tiga jenis berita lah itu Bu. Jadi pertama itu straight news atau hard news atau bahasa Indonesianya berita lempang. Berita langsung-langsung aja Pak. Apa terjadian begini, 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 begitu. Jadi seperti itu bergantung pada kejadian. Jadi berita ini semua rata-rata itu lebih dari 50% dalam satu media dalam satu hari atau dalam satu apa itu adalah berita serius. Karena berita yang membuat peristiwa ataupun wawancara yang langsung terhadap nilai-nilai berita yang ada. Ini contoh-contoh strike news ini banyak kejadian, kemudian mungkin ada penangkapan polisi, kemudian mungkin bupati resmikan ini, atau sekolah, anak-anak sekolah ujian, dan kejadian-kejadian lainnya, ataupun dalam wawancara biasa. Kemudian itu soft news, dan soft news ini agak nomor dua ini agak beda dengan strike news. Jadi soft news dia berita juga Bu, tapi beritanya itu enggak kayak berita straight news. Jadi dia itu mungkin kalau berita straight news itu awalnya sudah langsung apa yang terjadi. Misalnya kecelakaan terjadi di Jalan Kutu Gasit hingga menyebabkan satu orang terluka. Langsung seperti itu. Kalau di soft news ini kita enggak mendayu-dayu dulu gitu kan. Nah, bahasa-bahasanya ada juga dulu. Misalnya jalan-jalan berlubang kembali memakan korban. Atau seperti memang kita membuatnya seperti berita yang kalau berita profil gitu, berita sosok seseorang. Jadi tentu kita tidak membuat dia langsung dia seperti apa kan? Kita gambarkan dulu dia bagaimana, kita gambarkan misalnya kalimat pembukaan bisa sukses seseorang tidak harus yang begini misalnya, dia begini, karena kita lebih tidak begitu berita langsung gitu. Sama juga halnya dengan membuat berita kesenian kayaknya juga seperti itu, seperti berita orang nyanyi, berita drama. Kalau kita memang pengen untuk bereksplorasi untuk tulisan itu, misalnya itu berita musik atau kesenian, kita ada tidak hanya membuat ini, misalnya Nisa Sabian tampil di Kampung Bunsur, nah, itu kayak berita yang straight news itu kan, jadi sekedar itu aja. Tapi kalau soft news ini kita lihat gambaran dulu lautan manusia misalnya banyak berkumpul di lapangan Bunsur, kemudian itu ya Bu. Akhirnya detik-detik yang ditunggu Nisa Sabian itu datang dan menghibur masyarakat semua gitu. Nah ya seperti itu. Lalu kemudian feature juga seperti itu. Feature ini adalah satu berita atau tulisan yang lebih kepada hal-hal menyentuh kemanusiaan yang ke dalam hal human interest gitu. Misalnya guru, perjuangan guru ke sekolahnya yang jauh, misalnya atau perjuangan murid yang lewat jembatan itu nyebrang sungai. Nah, itu kita gambarkan dulu dengan tidak langsung kita ceritakan kan. Ada juga yang berita langsungnya, tapi untuk lebih menyentuh perasaan pembaca, kita akan buat yang seperti feature. Sumbangannya Pak kan dibuat. Ya, ya. Ayo, misalnya penyakit ini ya Bu, dia tumor ini. Ya. Misalnya kena tumor ini anak tuh kan. Ya, jadi kita mengaduk-aduk emosi pembaca lah dulu. Jadi seperti itu. Dalam feature juga seperti itu. Kemudian in-depth reporting juga ada, tulisannya agak panjang itu kan. Itu tentang laporan mendalam, misalnya data-datanya harus lengkap gitu kan. Dia agak lebih mendalam lagi, agak panjang tulisannya. Bedanya dengan straight news dan soft news ini biasanya Bu, kalau straight news ini beritanya agak pendek lah ya.
karena dia cuma membahas apa yang terjadi, apa yang terjadi saja, dan sekedar itu aja. Kalau soft news dia agak lebih panjang karena kita lebih mengeksplorasi apa-apa yang ada dalam pikiran kita, kan? Apa-apa yang ada untuk menarik pembaca. Begitu juga dengan feature juga seperti itu. Kadang kita juga mengharapkan timbal balik daripada pembaca. Dalam in-depth reporting biasanya juga seperti itu. Kadang kita simpulkan apa yang terjadi atau kita kasih solusi. Kemudian yang ketiga saya lihat ada di media itu ada artikel, opini, dan juga topik rencana. Tapi kalau artikel, opini, dan tajuk rencana ini, Bu, ini biasanya yang bukan sebagai pewarta yang memberitakan, tapi artikel itu biasanya kiriman dari pembaca atau kiriman dari orang yang ngirim tulisan gitu kan, atau penulis atau para ahli yang mengirim tulisan ke media tersebut. Juga termasuk dengan opini. Opini juga seperti itu. Tajuk rencana ini biasanya ini pemretnya yang buat tulisan tentang apa dan apa topik yang hangat ini, dan dia mengasih pandangan tentang topik tersebut. Jadi nomor 1-2 ini, Bu, kita posisinya harus sebagai orang ketiga, Pak, Bu, Pak, Bapak dan Ibu. Jadi kita menggambarkan sesuatu, jadi di berita itu tidak ada kalimat saya gitu kan. Kalimat orang pertama atau kalimat orang kedua, kamu. Jadi kita itu sebagai pihak yang objektif. Jadi tidak ada kalimat saya atau apa di dalam tulisannya. Tapi kalau yang nomor 3 ini bisa saja ada kalimat saya. Karena itu adalah buah pikiran kita sendiri kan. Artikel dan opini itu kan buah pikiran kita sendiri. Tapi jarang juga orang pakai saya ya, Bu. Jarang juga. Tapi ada yang memakai penulis merasa seperti ini gitu ya kan. Tajuk rencana itu biasanya pemimpin redaksi atau pimpinan media itu yang memberikan pandangan. Nah, artikel soal ini. Artikel opini kan kita. Artikel ya dari pihak media juga ada yang buat. Kadang wartawan-wartawan ini ada juga disuruh satu-satu dalam sehari itu buat artikel, Pak. Artikel tentang pikiran dia sendiri. Tapi itu murni adalah hasil pikiran kan, bukan suatu objek yang kita dalam hal pemberitaan, tapi pikiran dari penulis sendiri. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di media online sekarang ini jarang-jarangnya wartawan yang ngasih pikiran, cuma karena fokus untuk berita saja itu. Tapi kalau pimpinan redaksinya atau biasanya menyampaikan pandangan-pandangan medianya tersendiri. Tapi kayaknya ada lagi banyak jenis-jenis berita lainnya itu. Kayak wawancara kan, kadang interviewnya itu dibuat pertanyaan lalu jawaban dan sebagainya. Seperti kami kan guru nih ya, mau menceritakan praktek pembelajaran di kelas itu kan kami langsung mengalaminya. Apa sebaiknya kami pakai straight news, soft news, atau untuk artikel agar orang yang membaca itu bisa terinspirasi? Kalau kayak inspirasi itu larinya kan ke soft news dan feature. Orang yang inspirasi kan misalnya sebelumnya itu kan personality. Tapi kalau untuk tempat pelajaran, straight news juga bisa. Tapi kalau straight news ini kan kita terkendala waktu, Pak. Kalau yang straight news ini kemarin saya buat beritanya karena kami apa yang hari ini dibuat nggak bisa besok gitu kan. Jadi maksudnya ke stack news, tapi bisa diolah-olah lagi kan supaya lebih panjang lagi atau lebih komprehensif lagi bisa dengan soft news. Ya, bumbunya gitu. Karena kan orang yang membaca praktik kita itu kan dia juga harus tahu keadaan yang kita tulis itu sama nggak dengan keadaan dia. Iya, yang mengalami. Gambarnya kan harus tahu juga yang membaca tadi. Iya, gambarnya. Ya bisa juga itu, Bu, dalam straight news, atau kalau straight news ini biasanya gambarannya sedikit saja biasanya. Sebesar aja. Atau kalau mau gambaran ya tidak terlalu mendetail lah gitu kan. Tapi kalau dalam soft news dan feature atau in-depth reporting lah datangnya itu kan. Iya. Banyak yang bisa dieksplorasi juga.
Nah, ini yang dalam siklus yang penting ini aja itu, Bu. Apa yang terjadi? Nah, kemudian itu siapa, atau lembaganya apa, atau negara, pokoknya yang menjadi pelaku lah, dan yang pelaku dan objek. Kalau waktu, kalau WN kan memang waktu kejadian. Waktu kejadian atau waktu wawancara. Kemudian WN itu lokasi atau lokasi kejadian atau lokasi wawancara. Kalau WN itu alasan terjadinya peristiwa itu atau masalah itu mengapa terjadi. Kemudian how ini cara terjadi, bagaimana caranya, jalannya gimana. Karena how ini kan dalam bahasa Inggris kan how sebagai bagaimana dan bagaimana keadaannya. How do you, ya gitu ya Pak. Kalau bahasa how do you go to, how did you go to the school? Itu kan caranya, pakai apa gitu ya, caranya bagaimana. Kalau how are you itu bagaimana keadaan Anda, apa kabar Anda gitu kan. Kalau yang jumlah ini biasanya how yang berapa, how much gitu ya. Ya, walaupun itu satu hal, sebenarnya ini tiga hal gitu sebenarnya. Nah, bahasa Inggris ini yang how itu artinya bisa banyak kan. Jadi dalam berita teknis ini paling kurang ini saja sudah dipenuhi, sudah tergambar itu semuanya. Itu yang jawabannya yang panjang yang mana kira-kira? Bagaimana? Yang panjang ya kalau ya. Why dengan how kan itu jawabannya membutuhkan penjelasan. How juga, how yang cara terjadi kan? Ya, bagaimana ini bisa terjadi ini? Nah, ini dalam strike news ini aktual hari ini kan? Kalau paling kurang kemarin lah, bahasanya lugas dan jelas, nggak mendayu-dayu atau nggak berkele-kele dulu kan? Kemudian langsung apa yang terjadi itu langsung dibuat, kemudian menggunakan piramida terbalik. Apa namanya, khusus ke umum maksudnya kan, mana itu jawabannya. Jadi kita ambil dulu apa hal yang paling kecil dari satu hal, baru kita gambarkan membesar kepada hal-hal yang umum. Lanjut lagi, ini yang soft news tadi, kalau soft news bisa nggak harus aktual gitu, bisa apa waktunya itu tidak harus ketika kejadian itu terjadi, karena lebih mendalam kan rasanya itu nanti baca jadinya tidak harus kalimat. Kalau kalimat ini kan subjek predikat itu kalimat namanya. Tapi kalau di soft news atau feature ini judulnya nggak harus kalimat. Kalimat itu mungkin dia panjang tapi itu belum kalimat datangnya, misalnya robohnya suruh kami, kan itu belum kalimat walaupun katanya tiga kan, belum memenuhi subjek predikat. Kalau surau roboh itu kalimat namanya karena sudah memenuhi subjek predikat. Ya, kalau soft news. Kalau zaman sekarang ini banyak gaya-gayanya itu banyak Bu. Jadi ada memang di judul itu memang di apanya digambarkannya langsung. Ada juga di judul ini kadang tidak digambarkan, tapi dibikinnya seperti deskripsi itu. Misalnya Lucy Taruna ditangkap, ini yang diamankan polisi katanya. Berarti ini kan tidak tergambar di judul kan, apa yang ini itu. Makanya harus dikit dulu. Kalau dalam bahasa online kan memang berkembang itu gayanya. Kalau yang judul biasanya kan. Oh, polisi tangkap Uti Taruna amankan satu sabu. Kalau yang lainnya Uti Taruna ditangkap, ini yang diamankan polisi. Atau judulnya lagi Uti Taruna ditangkap, apa barang buktinya? Ini buktinya tanda tanya. Nah, seperti itu yang kalau dalam hal online ya Bu ya.
Kalau dalam koran biasanya dia satu aja, nanti ada subtitlenya biasanya. Gitu aja. Nah, ini artikel opini kan? Ya ini terakhir Pak. Nah, udah ada yang tanyakan juga tadi itu yang artikel sama opini Pak. Biasanya itu kan ada kita belajar juga kan? Untuk khusus pendahuluan isi penutup. Kalau bisa juga solusi kan pada penutup. Itu yang tulisan kita, buah pikiran kita Pak. Artikel opini ataupun tajuk bencana itu. Jadi kita kalau pembelajaran bisa sampai kan? Udah selesai deh. Ini udah selesai. Udah itu aja Bu. Jenis-jenis tulisan, ya Pak. Kalau ada pertanyaan ya Pak.